bahas bahas dan berbicara dulu. Kericuhan terjadi saat rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat provinsi yang berlangsung di kota Ternate, Maluku Utara, Senin 11 Maret. Bukan antara saksi dari partai politik dengan pihak penyelenggara, melainkan antara Bawaslu Maluku Utara dengan pihak KPU provinsi setempat. Kericuhan dipicu protes yang dilakukan anggota Bawaslu terhadap hasil pleno DPRD Provinsi Maluku Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan oleh Ketua KPU Maluku Utara Puja Sutamat. Suasana dalam ruang rapat pleno sempat memanas. Beruntung para saksi dan pihak keamanan dari kepolisian langsung melerai kedua pihak itu sehingga situasi kembali normal. Anggota Bawaslu Maluku Utara Sumitro Muhammadia kepada wartawan mengatakan perselisihan data hasil angka suara untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan itu terjadi perbedaan data yang dimiliki baik dari Parpol, Bawaslu, dan KPU sehingga Bawaslu meminta peninjauan kembali. Kami meminta untuk mencocokkan mana kira-kira yang benar, kita perlu buat pencocokan. Itu saja intinya sebenarnya sih. Itu perolehan suara DPR Provinsi atau apa, Pak? DPRD Provinsi. Sementara itu, Ketua KPU Maluku Utara Puja Sutamat menyatakan waktu pleno tingkat provinsi sesuai jadwal yang ditentukan batasnya hingga 10 Maret. Kemudian fokus pleno di tingkat nasional. Maka mereka mempercepat pleno yang tersisa yakni Kabupaten Halmahera Selatan. Waktu untuk waktu pleno memang dalam jadwal sampai tanggal 10, tapi kami sudah mengkonsultasikan ke KPU Republik Indonesia dan dipersilakan ya untuk melanjutkan hingga selesai. Pleno hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Provinsi Maluku Utara untuk pemilu 2024 ini, dari 10 kabupaten dan kota, ada 9 daerah yang sudah selesai melaksanakan pleno. Hanya tersisa dari Kabupaten Halmahera Selatan, dan pleno akan kembali dibuka pada Selasa 12 Maret besok. Dari kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan.